Dilansir dari viva.co.id di Samarinda, Prabowo mengatakan jangan sampai ada tuyul ikut nyoblos. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menggelar kampanye di Samarinda, Kalimantan Timur Minggu 17 April 2019. Prabowo disambut ribuan pendukungnya yang sudah menanti. Prabowo tiba di Gor Segiri Samarinda sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Tenggara. Ia datang mengenakan pakaian andalannya safari berwarna krem. Sembari berdiri di atas mobil atap terbuka, Prabowo terus menyapa pendukungnya. X dan Jen Kopassus itu merentangkan tangan dengan gestur simbol dua jari ke hadapan para pendukungnya. Dalam kesempatannya, Prabowo menyampaikan orasi di hadapan masyarakat Samarinda bahwa Pilpres 2019 untuk kepentingan bangsa dan negara 5 tahun ke depan. Kita tahu Kalimantan kaya akan sumber daya alam, baik migas maupun batu bara. Tapi apakah masyarakat Kaltim yang menikmatinya? Justru hasil bumi tersebut banyak disalahgunakan oleh pejabat yang tidak bertanggung jawab. Apakah kita mau kondisi seperti ini berlangsung terus? Ujar Prabowo dalam orasinya. Prabowo juga sempat meminta panitia mematikan lampu panggung. Ia seolah tak ingin dianggap artis yang ingin tampil di depan panggung dengan sorotan lampu. Bisa dimatikan nggak lampunya ini? Kalau pakai lampu, saya seperti artis saja. Saya seperti mau nyanyi di sini, lanjut Prabowo. Lebih lanjut, ia mengaku senang tiba di Samarinda lantaran dirinya merasakan getaran rakyat Kaltim mendukung adanya perubahan untuk kepemimpinan Indonesia. Di Kaltim ini merupakan tanah yang kaya. Saya melihat harapan saudara-saudara, keinginan saudara-saudara untuk mengusung perubahan di Republik kita, ujar Prabowo. Prabowo juga mengingatkan kepada masyarakat Kaltim untuk ikut menjaga pesta demokrasi dari segala bentuk kecurangan, utamanya saat pencoblosan. Bapak dan emak-emak siap untuk menjaga TPS masing-masing. Jangan sampai ada tuyul ikut nyoblos, ada setan ikut nyoblos. Kita mau pemilu yang bersih, kata Prabowo. Prabowo menyampaikan pidato di panggung sekitar 35 menit. Kemudian ia berpamitan lantaran ditunggu rakyat Indonesia di daerah lain.